اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana sekiranya kita tidak menerima arahan pemerintah tersebut dengan alasan tawakal kepada Allah? Ini dari kekeliruan. Tawakal itu adalah hal yang baik dan perkara yang indah, dan salah satu sebab yang menyebabkan orang itu selamat dari musibah dan petaka. Karena Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Tapi harus dipahami bahwa tawakal kepada Allah itu terdapat di dalamnya dua perkara asasi. Perkara yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan hati kepada Allah. Dan perkara yang kedua, mengambil sebab. Jadi seorang dalam menghadapi virus COVID-19 ini, dia tawakal kepada Allah. Bagaimana caranya? Pertama, dia bersandar kepada Allah. Diserahkan segala urusannya kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah. Dan yang kedua, dia mengambil sebab-sebab. Bagaimana mengambil sebab? Dia hindari dari tempat-tempat yang bisa menyebabkan ia terjangkit penyakit itu. Atau misalnya diambil dari arahan-arahan. Seorang itu apabila dia banyak keluar atau pernah ada transaksi, dia melakukan sebuah interaksi di luar, maka dia mencuci dari kedua tangannya, ya, atau yang semisal dengan itu. Itu bentuk dari mengambil sebab. Dan dua hal ini itu berjalan di dalam syariat, ya. Karena itulah terjadi berbagai kejadian wabah di dalam sejarah umat Islam ini. Dan tidak ada di kalangan orang para sahabat dan orang-orang salih yang berkata, kita tawakal saja, tanpa mereka mengambil sebab-sebab keselamatan. Mereka mengambil dari sebab-sebab keselamatan berupa pengobatan, kemudian tidak melakukan perjalanan, kemudian tidak bergaul dengan banyak orang, kemudian di sebagian kebijaksanaan wilayah pemerintahan, manusia itu dibuat bersembunyi di gunung-gunung, berjauhan. Itu semuanya dari sebab-sebab keselamatan. Maka dua hal ini jangan dipertentangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.